Halo teman-teman, gua Krono. Di Venom guys, gua mau namatin tes simulasi ini ya guys ya. Ada 5 tes guys. Mungkin sebelum itu cek start hero gua dulu guys. Untuk final build lah guys di akhir video guys ya. Takutnya itu nanti kalau gua gak kuat terpaksa gua harus ini guys, ambil SSR selector guys ya, wheel-nya. Nah, ini kurang lebih kayak ini untuk Silver Fang, Zombie Man, ini Atomic, Genos SSR, Genos SR, dan Fubuki guys. Gua pakai Namiro ya guys ya. Oke, langsung aja guys, nih kita mulai tes simulasinya. Nah, untuk 5 tes ini guys, semuanya ada di stats terakhir guys ya. Ada di stats 18 guys. Mungkin untuk pemanasannya kita main normal tes dulu ya guys ya. Dan ini gua pakai Atomic Samurai aja nih guys. Oke, langsung aja guys ya, kita ke battle-nya. Oke guys, ini udah di battle-nya. Langsung aja guys ya, kita bantai. やり。俺の前に入るとくらい。やり。阻むものは全て消える。お前を消す。まだまだ。 Ntar lagi nyentuh bar 10 dia mau summon itu guys, si monyet gorila itu. Turu langsung karena smotnya sisa si gorila ini guys. Oke guys, kelar guys ya, gampang untuk normal testnya ini guys. Oke guys, normal testnya udah kelar, selanjutnya itu moral guys ya. Ini gua pakai Genos SR nih guys, carry-nya itu PL-nya itu 9000 guys kalau di sini, dan timnya gua pakai gini guys ya. Dan langsung aja guys, kita ke battle-nya. Dan sebelum itu guys, gua mau nge-swap wheel-nya si Genos SR dulu guys ya, supaya penetnya tuh 5/5 guys. Ini gua swap punya si Fubuki. Nah, jadi 5/5 guys. これで仕留める。これで仕留める。
Sampai lupa pakai buff si Genos, cok, cok. Ayo, ayo, bisa, ayo. Oke, kelar juga ya guys ya. Ini 3 bintang juga nih guys. Akhirnya Genos SR nih bos. 3 bintang ya guys ya. Moral testnya. Setelah moral testnya kelar guys ya, kita lanjut assault nih guys. Gua pakai ini ya guys ya, squadnya Zombie, Fubuki, Genos SSR, sama si kakek Sugiono ini guys. Untuk PL si Zombie segini 15.000 sekian, dan sisanya segitu guys ya. Dan sebelum itu guys, sama seperti sebelumnya, kita balikin dulu guys wheelnya si Fubuki. Ini kita copotin, pakai yang biasa, lalu dipakai yang ini guys. Nah udah 6x6 guys. Oke guys, langsung aja guys ya, kita bantai. Lah, mulai nembak ke sana, cok. Oke, gorilanya udah turun, sisa si Karnet sini guys. Woi jangan kabur woi. Oke, kelar juga guys ya. 2 menit 51 detik guys untuk tes assault-nya. Nah setelah assault test guys ya, kita lanjut teknik. Untuk teknik guys, gue pakai kayak gini guys ya, timnya atomic kayak gini, PL nya sisanya kayak gini guys. Langsung aja guys ya, kita ke battle nya oke guys, langsung aja guys ya, kita hajar pakai hero baru. ばぬものは全て消える。俺の間合いに入るとこうだぜ。
Aduh, gagal. Dua biji kan langsung kena stun nih guys. Kelar guys ya, 2 menit 45 detik guys, pakai hero baru nih guys ya. Selanjutnya guys, tes terakhir kita ya guys ya, overpower. Tapi ini guys, kemungkinan ini ya guys ya, gua bakal pakai SSR wheel selector untuk si Genos yang SSR ini guys. Soalnya itu kemungkinan gak kuat ya guys ya. Dan untuk PL si Genos itu 15.000 sekian, sisanya kayak gini guys. Oke, ini dia guys, tes terakhir kita. Ayo.
Widih, gila, sisa 1 detik, cok. Gila, akhirnya guys, kelar juga guys, semua normal test kita guys. Bukan normal test guys, simulasi testnya yang biasa guys ya, bukan yang kuat. Dan ini hampir kali ya guys ya, untuk test of power ini 2 menit 59.39 guys, hampir nyentuh 3 menit ini ya guys ya. Dan ini guys, penutupan kita kolek semua hadiahnya guys ya, dari 5 tes ini langsung aja. Oh, sebelum itu apa guys ya, kita cek dulu silver kita itu sekarang 31.000 lah guys ya, dan kreditnya itu 260.000 guys. Langsung aja nih guys ya. Sebelumnya itu untuk 5 tes ini dari bintang 1 sampai 18 udah gua kolek semua guys. Jadi sisanya itu belum ya guys ya. Yang untuk normal bintang yang itu guys ya, yang dapatin wheel selector itu udah gua ambil guys. Nih, langsung aja guys ya. Bede, segar. Selanjutnya itu teknik ya. Moral guys. Bede, segar boy. Ini ada 2 wheel yang selector SR sama SSR guys. Selanjutnya sama juga nih guys, teknik juga. Wangi, 1050 silver. Lalu overpower lagi. Yang terakhir nih guys, assault nih guys. Oke, sekarang kita cek nih guys, berapa silver kita sekarang. 36.000 guys ya, naik 5.000-an lah guys ya. Dan wih, kredit langsung 1 juta guys, langsung 1.300.000 guys ya, dari 200.000-an. Dan wheel kita ini ada 4 guys ya masing-masing. Nah, yang terakhir final build karakter gua yang gua pakai di tes simulasi ini guys ya, ada 6. Yang pertama itu Silver Fang, dimulai dari meritnya aja dulu guys ya. Ini udah tamat meritnya, armnya kayak gini. Lalu untuk memorinya kayak gini guys. Masih burik semua sih guys, soalnya nih memori susah ya guys ya. Tapi ini karena udah dapat SSR yang wheel selector ini, jadi bisa apa lagi ya, kita upgrade untuk yang ini guys. River trailnya kita buang, dan untuk wheelnya kayak gini guys ya, impa. Nah, selanjutnya itu startnya kayak gini guys. Selanjutnya itu zombie man guys ya. Untuk zombie man kayak gini. Dan wheelnya. Nah, startnya kayak gini guys. Lalu untuk meritnya udah tamat. Lalu armnya kayak gini. Nah, selanjutnya itu atomic ya guys, armnya. Meritnya, bukunya belum tamat, masih merit 14. Untuk memory, startnya. Nah, selanjutnya Genos SSR nih guys. Wheelnya ini yang gua ambil dari normal test ini guys ya. Tadi pakai supaya bisa kelar guys overpower testnya. Dan untuk startnya, lalu meritnya udah tamat. Armnya ya pakai yang R sih guys. Nah, kayak gini guys. Selanjutnya itu Genos SR. Untuk meritnya merit 12.
memorinya. Nah, startnya kayak gini, guys. Untuk hero terakhir, guys, ya, Fubuki. Oke, ini startnya, guys. Lalu, untuk merit si Fubuki, meritnya masih 12, ya, guys. Untuk armnya, SSR yang healer punya. Nah, kayak gitu, guys. Oke, guys, kurang lebih seperti itu. Gua namatin 5 tes ini, guys, ya. Untuk legend tes ini kapan-kapan aja, dan ini gua nggak tahu kuat atau enggak, belum pernah nyoba sama sekali, guys. Kurang lebih seperti itu, guys, ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.